Oke guys, sekarang kita mau tanya, kita punya kawan apa dia buat sekarang? Oke, sekarang dia ada tempat masak yang boleh dibawa kemana-mana. Kemana-mana. Kau tengok dia isi air. Nah, ini apa deh ini? Migi. Memang migi saya tahu. Oke guys, awas kamu meletup ini. Wuy, ada api sudah. Udah mandi sudah. Tuh. Tutuplah, supaya angin tidak masuk. Satu orang baru memasak, satu orang di sana kenyang. Yang sudah makan duluan. Rakus bawa orang rakus. Ini. Apa rakus? Kau lah rakus. Temaha. Kau yang rakus. Gak tahu kamu guys, kamu tahu kah? Dia duluan makan, jadi sudah habis makanannya nanti cuncang dia lagi. Cuncang lagi ini Migi. Yang bagus itu. Nah, tengok. Betul juga saya cakap. Aduh, biar tidak mati. Ini di tengah hutan loh. Biar betul loh. Itulah kita punya kehidupan nih. Biar kita punya kehidupan begini kan. Kau pakai itu satu tin begitu berapa kali lah? Lama juga begitu. Sampai satu tahun? Enggak, terlampau. Kalau kita begini sih itu mungkin tidak sampai satu bulan. Satu bulan lah, tidak dua minggu lah. Oke guys, tidak lama mendidih dia punya air. Kurang asam punya Migi ini, tidak ada dia punya lo. Kurang asam bilang tuh Migi guys. Jadi dia punya, oh ada tuh lah. Siapa yang bodoh? Dia juga. Dia yang kasih keluar, dia pula yang mencari. Kan sengaja bro. Dari you tengok sudah. Guys, mendidih sudah. Cepat bagi kami. Jadi tidak perlu pakai anulah, pakai mangkuk kan? Panas lah itu. Udah panas. Jadi kau tunggu lagi bila dia sejuk baru kau boleh makan. Oke guys, tengok dia punya ingredient sekarang. Kita boleh campur. Ini pun pacat sibuk juga. Kenapa kasih ikut itu pacat itu? Masak itu satu kali. Kesengkep Migi. Nah, kasih masuk sudah guys, Migi. Kita kasih masuk Migi dan tutup dia. Kembali. Tutup dia sekejap. Ada berapa menit? 3 menit lah. Enggak boleh. Kembang sudah itu 3 menit. 1 menit dengan 1 saat. Kalau dia sudah masak, dia mati sendiri kan guys? Enggak lah guys. Mesti dikasih mati ini guys. Ketinggalan harganya. 7 ringgit 50 sen. Tong sejak. Kenapa basah pasap ini guys? Nah ini namanya pacat. Pacat daun. Mau ada pacat di butang. Oke lah.